Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas breaking news. Laga uji coba Timnas Indonesia terbaru melawan Tira Persikabo dan Bali United. Namun brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, Akbar meminta kepada kalian untuk mengklik tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke brother, ada kabar terbaru dari sepak bola Indonesia, khususnya laga uji coba Timnas Indonesia U23. Tampaknya brother, Coach Indah Syafri memberikan kode tentang laga uji coba Timnas Indonesia yang sempat dibatalkan karena belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Dari story Instagram milik Indah Syafri brother, mengungkapkan bahwa laga uji coba Timnas Indonesia U23 akan kembali berlangsung pada tanggal 5 Maret dan 7 Maret melawan Tira Persikabo dan Bali United. Namun brother, selang beberapa menit, story tersebut dihapus oleh Coach Indah Syafri. Walaupun story tersebut dihapus brother oleh Coach Indah Syafri, namun kita sebagai pecinta sepak bola tanah air tetap harus positive thinking. Mungkin saja akan diumumkan secara langsung oleh PSSI. Jika kabar tersebut benar adanya brother, maka Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Tira Persikabo pada tanggal 5 Maret 2021 hari Jumat, dan akan melakoni laga uji coba melawan Bali United pada tanggal 7 Maret hari Minggu. Namun jika itu tidak benar brother, maka kita telah diprank dua kali oleh pihak PSSI. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Maka dari itu brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol jempol di bawah video ini. Komen dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat Timnas Indonesia.